Parti PAS dan Bersatu Pulau Pinang mengemukakan beberapa nama calon ketua pembangkang Dewan Undangan Negeri DUN untuk dipertimbangkan kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional PN. Pesuruhjaya PAS Negeri Muhammad Fauzi Yusof berkata calon ketua pembangkang yang diumumkan sebelum persidangan DUN bermula. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di luar pekarangan bangunan DUN Pulau Pinang di Georgetown pada Selasa. Terdahulu, Muhammad Fauzi antara 40 wakil rakyat yang mengangkat sumpah jawatan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN pada mesyuarat pertama penggal pertama sidang DUN ke-15. Apa pimpinan sekretaris negara memutuskan siapa yang akan menjadi ketua mahkamah bagi dia undangan di Pulau Pinang nanti. Jadi dalam tempoh untuk dia undangan negeri yang akan sidang pada November nanti, dalam tempoh tu lah akan dibuat keputusan siapa yang akan dilantik menjadi ketua mahkamah bagi dia undangan di Pulau Pinang. Ini ada masalah tu sampai yang belum menjadi? Ya, masalah tak besar. Sebab maknanya semua negeri sekarang ni sedang memuktamadkan Selangor, Bismillah, maka Pulau Pinang juga adalah maknanya negeri yang akan dimuktamadkan oleh pimpinan Perikatan Nasional.